Dalam perkembangan lain, Datuk Salahuddin berpuas hati dan berterima kasih kepada semua pembekal, pemborong dan peniaga yang berdisiplin mematuhi kawalan harga musim perayaan yang ditetapkan. Kami mengambil kesempatan untuk pergi ke semua premis perniagaan sama ada di hypermarket, supermarket sehinggalah ke kedai-kedai runcit yang kecil di kampung-kampung pedalaman. Saya dapati harga memang terkawal dan rata-rata saya mendapati rakyat ialah bolehlah katakan rakyat agak berpuas hati dan agak selesa dengan harga barang-barang keperluan yang kita telah tetapkan jika dibandingkan dengan hari raya atau pesta gawai tahun lepas. Selain itu, kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK serta agensi terlibat turut membantu memastikan bekalan barangan makanan adalah mencukupi serta kawalan harga berpatutan.